Assalamualaikum, selamat datang ke segmen Bujang Style. So, bersama saya lagi Chef Bujang anda. Okey, jadi kita punya menu untuk hari ini ialah ikan pelaling steam masak limau. Bahan-bahannya ialah 2 paket ikan pelaling, 3 biji limau dan gula aren, 7 biji bawang putih, cili api segenggam, 3 batang serai dan kiub ayam, dan juga tepung jagung. Itu saja. Okay, step yang pertama, kita didihkan air dahulu. Tunggu sehingga dia mendidih. Kemudian masukkan 1 biji kiub ayam. Tunggu sehingga dia larut. Okay, kita punya kiub ayam pun dah larut dan kita punya kuah ni pun dah hampir mendidih. Kita masukkan bawang putih dan cili api ke dalam dan juga serai. Next, kita tunggu dia sampai mendidih. Dan kita akan masukkan limau nipis dan juga gula aren. Kita tunggu sehingga dia mendidih dulu, sehingga dia naik bau. Okay, kita buka penutup, tengok kuah ni macam mana. Okay, cantik mendidih. Kita kecilkan sikit api. Kecilkan sikit api. Okay. And then kita masukkan jus limau nipis. Okay, selepas kita dah masukkan jus limau nipis, kita masukkan gula aren. Okay, next, barulah kita masukkan kita punya ikan pelaling. Satu. Okay, next, kita tutup sehingga ikan ni masak. Kita tengok kita punya ikan. Okay, cantik. Kita keluarkan ikan kita, tak dalam bekas. Pelan-pelan, tak payah bergancur. Okay, untuk kuah dia, kita dah buat kuah ikan. Okay,
Next, kita akan pekatkan sikit kuah ni menggunakan campuran tepung jagung dan juga air suam. Kita tak nak bagi dia pekat sangat, tak nak bagi dia ceri sangat. Letak sikit je. Sikit demi sedikit and then kita kacau. Kita buka penutup. Okay, dan tu dah dia katanya kuah steam limau. Cantik. Kita tuang dalam bekas. Okay, so dah siap kita punya hidangan untuk hari ni, iaitu ikan pelaleng masak steam limau. Oh, sting aku. Yahoo. So inilah dia hasil. Sangatlah menyelerakan makan tengah-tengah hari macam ni, panas-panas ni. Oh, sedap. Nasi panas-panas. So, sampai sini saja video kita. Thank you for watching. Jangan lupa like, share and comment dan juga subscribe kita orang punya YouTube channel and turn on the notification so korang akan dapat noti bila kita orang upload content yang baru. So jumpa untuk next content. Bye.